amplía la línea para el EPS, se lanza a Juan Carlos, lo pasa a Freehander, de Bulutkauer, el loco González, gila, y el tira de matinha de Bulutkauer, lagi-lagi menjadi pembeda, ketika PS Sleman membutuhkan jawaban di gawang lawan, el loco González memberikannya, inilah dia aksi gemilang yang dipertunjukkan oleh pemain veteran ini, 1-0, PS Sleman unggul. Cristian González memang pencetak gol sejati. 50 menit dia seolah-olah tidak kelihatan, tapi lihat sebuah crossing, penempatan posisi dan sentuhan headingnya mematikan. PSS Sleman unggul 1-0. Gol keempat, El Loco González. Gol keempat di musim ini, El Loco González. Sang poacher sejati yang selalu mengendus dimanapun bola itu berada dan sebuah headingnya tidak terkawal sama sekali. Mampu merobek jala dari tim tamu Kapten Putra. Dan inilah dia start yang sangat.